Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja. Pemerintah membangun Bandara Toraja untuk mendorong konektivitas dan pariwisata setempat. Pembangunan Bandara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja menelan anggaran Rp800 miliar. Pembangunan memiliki tantangan dan keunikan karena memangkas 3 bukit untuk membangun landasan pacu bandara. Kehadiran bandara diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk bepergian. Pelaksana tugas Nan Prasasti. Dan akhirnya hari ini bisa kita resmikan dan sudah beroperasi. Kita patut bersyukur, Alhamdulillah. Saya tadi tanya Pak Menteri, habisnya berapa? Ini bandara. 800-an. Miliar. Karena harus memotong 3 bukit dipotong.